Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi nawar al-akwan bin nuri sayyidi waladi adnan Faith kala rabbukum lakad ja'akum min Allahin nur Wahadhan nur huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Nurika sari wa madadikal jari Wajma'na bihi fi kulli atwarina Wa ala alihi wa sahbihi ya nur Hadratul kiram Para habaib, para masayikh, para asatid dan tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini Al-Habib Segaf al Al-Habib Ahmad dan Habib Abdullah bin Salim Ba'abud Adik saya Muhammad Haikal bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid Al-Ustaz Abdul Halim, Ustaz Yasin dan seluruh asatid yang hadir di tempat ini Hadirin, hadirat Para pecinta majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini adalah malam yang istimewa karena Allah mengistimewakan malam ini dengan banyak kejadian besar. Banyak nabi-nabi terdahulu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sama yaitu malam ini. Maka kita dianjurkan untuk banyak tadarru. Berdoa kepada Allah dengan kepenuhan hati dengan berprasangka baik yakin dengan haknya malam yang mulia ini semua apa yang menjadi hajat kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah amin Allahumma amin ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan pada tanggal 10 Asyura ini tidak boleh kita lewatkan ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dzakirhum bi ayyamillah ingatkan mereka itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari-harinya Allah ada apa kejadian pada hari yang mulia tersebut ini sekarang kejadiannya adalah Asura jadi wajib untuk kita terangkan apa yang harus kita lakukan pada hari Asu asura. maka ulama mengumpulkan ada 12 perkara yang harus kita lakukan ketika hari Asyura tersebut. Mulai malam hari ini ya, besok ini ya. Besok apa yang harus kita lakukan? Ada 12 perkara. Ya, lakukan sebisanya. Yang pertama salat. Apapun itu, disempurnakan salatnya. Duhanya, qoblianya, ba'dianya dan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah asom puasa dan ini adalah puasa yang dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya puasa asuroh. Dari para sahabat ada yang bertanya, ya mereka orang-orang Yahudi juga berpuasa pada bulan asuroh. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalian berpuasalah ya. Dan kalau sampai saya hidup pada tahun depan, saya akan berpuasa satu hari sebelum atau satu hari setelah tanggal Asyura tersebut. Namanya hari Tasu'ah. Ya, mau kalau tidak bisa Tasu'ahnya, maka tanggal 11-nya. Yang penting dipuasakan dua hari, paham ya ini puasa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nomor dua pendek-pendek ya ini ya karena masih ada yang akan kita terangkan selain daripada ini nomor tiga silaturahim ingat kata-kata silah itu berarti menyambung yang namanya menyambung itu dari sesuatu yang putus bukan sudah terikat kalau sudah terikat tidak perlu disambung karena sudah nyambung dengan keluarga yang baik dengan kita itu bukan silaturahim namanya karena sudah tersambung yang namanya nyambung itu dari sesuatu yang putus yang sudah lama berseteru sama keluarganya ndak nyopo tukaran ayo besarkan dadanya lapangkan dadanya ya besok ya ada anjuran luar biasa untuk menyambung sesuatu yang putus dari hubungan rohim kita. Orang yang ada hubungan roh, rohim, entah itu orang tuanya, kakeknya yang dahulu pernah satu perut di dalam perut seseorang itu namanya rohim kita. Paham ya? Ini saudara saya, satu rohim berarti kakeknya dulu pernah sama, satu kakek atau satu buyut, itu namanya keluarga rohim kita itu. Paham ya? Iya. Besarkan dadanya. Jangan lagi ada omongan saya tidak salah Habib dia yang salah Saya yang tua Habib dia yang muda Seharusnya dia dulu yang datang bukan saya Ini omongan orang angkuh semuanya Ya, Karena sehebat apapun ibadah yang kita lakukan Selama kita memutus tali silaturahmi Maka rahmat itu akan haram bagi kita Dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita jadi bukan hanya untuk kita diharamkan kalau kita memutus tali silaturahmi. Kalau kita ada dalam rumah maka serumah itu tidak akan dapat rahmat walaupun dilakukan berbagai macam ibadah di dalam rumah tersebut. Makanya dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di majelisnya melihat rahmat yang biasa turun dalam satu majelis tidak turun. Nabi tahu apa penyebabnya. Paham? Majelis yang dihadiri oleh Nabi Muhammad tidak turun rahmat dibilang pasti di antara kalian ada yang memutus tali silaturah duduk di majlis rahmat pergi semuanya walaupun yang hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bagaimana dengan orangnya itu paham ya makanya sampai diancam sama Nabi Muhammad ya yang namanya qati'ur rahim mal'un walau mata fi wasatil ka'bah Orang yang memutus tali silaturahmi yang ada pernah satu perut, baik kakeknya ataupun buyutnya, lalu dia tukaran sampai tidak nyopo dan diteruskan. Itu dia akan terlaknat walaupun meninggalnya dalam keadaan haji dan di tengah Ka'bah. Terlaknat, paham ya? Maksudnya, disebutkan kegiatan yang paling mulia di tempat yang paling mulia, yang paling hebat tetap terlaknat, tidak bisa. Sampai kita membesarkan hati kita datang kepada orang yang pernah bermasalah dengan kita itu, mau itu sepupu kita, ya, mau itu kakek kita, paman kita datang, besarkan dadanya. Bahkan ponaan kita lebih muda daripada kita, tidak apa-apa kita lebih tua. Kita tidak mau gara-gara apa namanya sifat tinggi yang ada di diri kita sampai kita diharamkan masuk ke surganya Allah. Kita tidak mau. Kita tetap ingin masuk surga kita ingin kumpul dengan orang-orang yang mulia dan orang yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Paham ya? Silaturrahim. Itu yang ketiga. Salat, puasa, silaturrahim. Lalu sedekah. Dengan siapapun itu. Ya. Kalau bisa yang ada hubungan kerabat lebih afdol. Kalau bisa kerabat yang beribadah lebih afdol Karena dia akan mendapatkan dua Pahala kerabat dan pahala sodako Dan ini banyak ya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Bahkan seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya Dulu ini Ini bukan masalah tausia ya Tausia lain omongan Memperluas rezeki ini beda omongan Dulu ini ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Miskin. Istrinya lebih kaya. Ya. Lalu tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini ulama besar, orang yang paham dengan Al-Qur'an. Ya Abdullah katanya. Ngomong sama suaminya perempuan namanya Zainab, istrinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Daripada saya kasih ke orang lain uang ini, bagaimana kalau saya kasihkan sama kamu saja, ngomong sama suaminya? Gimana kalau saya kasih ke kamu sah, saja? Yang namanya laki pak gengsi pak, iya sudah, masa mau ngomong gitu sama istrinya, kan tidak mungkin. Lalu dijawab sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, coba tanyakan Is Ali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tanyakan ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sudah tahu apa jawabannya, supaya perempuan ini mendengar langsung dari Nabi Muhammad s.a.w Alaihi Wasallam. Diketok pintunya Nabi Muhammad, ditanya sama Nabi, man bilbab? siapa yang di pintu itu kata Rasulullah, Zainab, Zainab banyak, istrinya Rasulullah aja dua Zainab, Zainab yang mana ini perempuan namanya Zainab ketika itu di Madinah Banyak nama idola termasuk nama favorit yang namanya Zainab ini dari perempuan-perempuan muslimah pada zamannya Nabi, salah satu nama favoritnya adalah Zai, Zainab. Ibu-ibu ada yang namanya Zainab di sini? Tidak ada? Ada Alhamdulillah. Ditanya sama Rasulullah, ayu Zainab, Zainab yang mana? Zainab yang mana? Lalu dijawab, ya sama perempuan ini, atau ibni Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Lalu bertanya ya Rasulullah, bagaimana kalau sedekah ini saya kasihkan kepada suami saya, miskin suaminya? Dibilang maka bagimu dua pahala, pahala koroba dan pahala sedekah. sedekah. Makanya kalau mau sedekah cari keluarga terdekatnya, jangan bingung sama orang memang ngasih keluarga tidak mungkin dipuji sampean. Yang ada malah dituntut, kau ini kau tidak ingat sama keluarga, amung itu keluarga. Tapi sampean kalau ngasih orang, masya Allah baiknya ya, terima kasih banyak, jazakumullah khair. Itu kalau ngasih orang. Tapi kalau sampean niatnya karena Allah, dengarkan ini, pahalanya sampean berlipat kali ganda kalau sampean ngasih sedekah tersebut kepada keluar, walaupun tidak akan memuji keluarga itu. Tapi bukan kita niat untuk cari pujian. Tapi yang lebih utama harus diutamakan. Paham ya? yang lebih utama harus diutama diutamakan yaitu keluarga lihat ya kalau punya saudara kandung mungkin tidak punya diperhatikan besok waktunya untuk mengeluarkan uangnya ya jangan pelit pelit jadi orang apa jangan pelit pel pelit kama tadi nutuda nanti kalau sampean pelit sampai dipeliti sama Allah nanti kalau sudah Allah pelit sama sampean mau masuk surga di mana nanti kita saja manusia ya pak ya terus terang saja ini, Allah manusia saja lebih baik berteman dengan orang yang sedikit fasik tapi derma daripada orang soleh tapi pel. Iya, penda Iya. Begitu Allah juga sampai bilang orang yang namanya dermawan itu dekat sama rahmatnya Allah dekat sama sur. Orang yang pelit jauh dari rahmatnya Allah jauh dari sur walaupun dia orang ahli ibadah. Paham ya? Kita saja manusia ini, manusia ini, ya bukan sampean termasuk saya, lebih baik berteman dengan orang yang sedikit fasik tapi derma. Jangan bohong sampean, enak sampean temenan sama orang dermawan itu Daripada orang gayanya sok soleh tapi pel, tak makan apa-apa sampean kering kerontang sampean ngomong-ngomong. paham ya? Nah, sedekah. Lalu al-iktisal. Mandi dengan niatan mandi pada hari asu Surah. Jangan lupa niatnya. Mandi. Ya. Lalu al-iktihal. Pakai celak. Pakai cel celak. Anu tidak biasa, tidak apa-apa tidak biasa setahun sekali karena hari besok ada anjuran langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi keliling sebentar lagi cari toko yang jualan celak khusus untuk besok pakai celak tidak apa apa sudah matanya hitam hitam sedikit semuanya tidak apa apa sudah ya, pokoknya Nabi Muhammad ia bilang hormat kita bilang gerak Nabi Muhammad bilang walad dolin kita bilang a ah. amin Bismillah sudah Nanti orang-orang kok aneh mukanya, ndak urusan omongannya, oh ndak ada urusan kita. Kita urusannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kita ndak peduli dengan omongannya, oh. Sudah al iktihal Lalu tu alim. Berziarah dengan orang yang mempunyai il ilmu yang terdekat saja, jangan jauh-jauh. Siapa orang yang dia punya ilmu, orang yang tampak baik, tampak kesolehannya yang terdekat. Tidak usah jauh-jauh sampai ke mana-mana keliling, tidak usah yang dekat. Orang alas bulu cukup yang dia alas bulu saja siapa. Ya, didatangi, disilaturahmi, gitu aja. Paham ya? Lalu, ia datul marid. Kalau ada orang yang sakit, ya, di sekitarnya. Ya, ia datul marid. Lalu barusan sudah masuk rossi yatim, diusap ya, bukan cuma diusap, tapi ya keluar uangnya, ndak ngusap ndak apa-apa, yang penting keluar. Oh, jadi begini ya, sampaian itu dengan dengan mau cari senyumnya Allah sama Nabi Muhammad, carilah senyuman itu di senyuman anak yatim. Sudahlah, kalau yatim itu me semalam ini yakinlah sampaian yang keluarkan uang, bahwa Allah sama Kanjeng Nabi me sama-sama sampean malam ini apa? Sampai kalau cari mesemnya Allah sama Nabi Muhammad, maksudnya ridhonya Allah sama ridhonya Nabi Muhammad, carilah ridho tersebut dalam ridhonya ada anak, anak ya yang mengeluarkan uang sampai mesem tadi yatim itu yakinlah baik itu panitianya yang berusaha ini apa semua ngadakan acara cari donasi dan lain sebagainya ya asai ya alal apa alal yatim wal arma kal mujahid fi katanya Rasulullah SAW orang yang berusaha itu panitia itu keliling muter-muter cari uang untuk siapa? untuk yatim sama janda-janda tua katanya kanjeng Nabi itu bagaikan orang yang jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala pak harga diri pak minta-minta bukan untuk badannya ya untuk anak ya yatim itu jihad itu paham ya Nah, namanya kalau kau pengen mesem mengeluarkan uang harus yang ba yang bah Saya setiap santunan ini selalu ngomong seperti ini, sampean ndak perlu ikhlas. Yang penting ba karena omongan sekarang yang pelit-pelit ini ya ndak apa-apa sedikit yang penting ikhlas. Banyak ndak yang ngomong gitu capen ya, kalau ada stok, saya kepengen beli cap ya, cetok, bahil tidak apa-apa banyak, yang penting eh bukan tidak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas makanya ketika berbicara tentang ikhlas itu, tentang ikhlas, makanya itu perlu tahu ikhlas itu apa? ikhlas itu hanya niat karena Allah, bukan karena Allah, kalau untuk Allah selalu sampean berikan yang terbaik sampean kalau mau ngasih hadiah untuk Allah sampean ngasih yang terbaik punya sampean apa yang paling jelek si, si, si. mau ngasih hadiah untuk Allah sampean bilang ikhlas itu apa? untuk Allah apa artinya ikhlas? untuk Allah kalau sampean mau ngasih hadiah untuk Allah sampean kasih yang terbaik apa yang terburuk dari punya sampean? bohong ayo nah, ayo kalau ada kotak keliling untuk anak yatim punya uang 100.000 ribu sama 5000 ribu untuk Allah kira-kira yang keluar 100 apa 5000 ribunya 5 ribu itulah makna daripada ikhlas yang sampean pahami makanya kalau ada bilang yang penting ikhlas ambil tok patok kepalanya bilang bakhil toknya itu ya itu hanya orang-orang yang menghibur dirinya sendiri karena sedikit mengeluarkan lalu bilang yang penting eh Tentunya sesuai dengan kemampuannya tentunya sesuai dengan kemampu tidak sama satu dengan yang lainnya. Tapi jangan bilang kalau sedikit yang penting ikhlas, sampai tidak tahu ikhlas, ikhlas itu untuk Allah. Kalau untuk Allah harus yang terbaik, harus yang terbaik dari yang kita punya, harus yang terbaik. Ya, pahami mana untuk Allah. Ini. Ngerti ya, jangan lagi ada omongan yang penting, eh salah omongan itu karena yang berbicara itu pasti sedikit ngasihnya paham ya yang penting mbak walaupun sampai anda ikhlas karena semakin banyak semakin dekat dengan ikhlas apa semakin banyak semakin dekat dengan eh Semakin yatim itu mesem, semakin dekat dengan mesemnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan itu yang sampai cari kan? Sampai ini mengeluarkan uang untuk apa? Cari mesemnya kanjeng nah Cari di mesemnya anak yatim Faham ya? Faham ya? Ya sekarang mesem yang ngasih uang ini Yakinlah malam hari ini Sampai yang dimesemi sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Paham ya? Lalu selanjutnya setelah mas huruq siliatim Tausi siatu alal iyal ini memperluas rezeki bagi keluar ini ibu-ibu besok harinya demo yang di demo siapa suami harus bu yang amuk besok ya hei dengarkan Habib ceramah disuruh ngeluaskan reza yang biasa ngasih belanja lima ribu besok lima ri amin Allahumma yang ibu rame, yang bapaknya di ya. Ini kalau sudah asura ini man wasa'a ala iyalihi wasa'allahu fi sanatihi kulliha katanya Rasulullah SAW Orang yang meluaskan rezeki pada asura ini ya kalau biasa 50 ngasih 5 ratus, jangan 50 ditambah sepuluh ribu puluh ribu itu bukan tausik namanya itu sempit masih itu ya. Yang biasa 30 berarti 300. Kan mesem itu, atul iyal namanya. Anak-anaknya digandeng semua, dibawa belanja, ayo ngambil lo sudah apa sudah. Woy, seneng anak ya. Biarkan bahagia besok anak-anak ini, lebaran besok anak-anak. Sampai kan otaknya kan dunia kan, sampai diiming-imingi dunia sama kanjeng Nabi. Apa imingannya? Hei rezekinya sampean akan lancar tahun ini, bangun siapa orang yang melancarkan, melipat gandakan besok rezeki untuk keluarganya. Sampai percaya sama akalnya apa sama kanjeng Nabi? Bu, siap demo bu, bu? Siap ya? Siap. Nanti suaminya kalau tidak terima suruh ke rumah. Faham ya, biar senep bapak-bapak ini besok ya. Faham ya, diluaskan rezekinya keluarganya. Ya, sampean percaya oh, sama Rasulullah. Percaya saja. Ini seolah rezeki sampean itu dikasih lancar dan sampean tidak akan menduga bahwa itu berkat ketika Asyura sampean meluaskan rezeki untuk keluarga. Faham ya? Ya Bu ya saya dukung sampean sekarang. Lalu besok itu taglimul adfar memotong kuku, potongku, potong kuku, paham ya? Dipotong kukunya lah sampai itu kubias biasakan. Kalau motong kuku, motong rambut, itu kukunya sama rambutnya dita Ditanam ini nanti akan dihidupkan lagi, akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormati kukunya itu tanam dengan cara yang sunnah, dari telunjuk kanan sampai ke kelingking, lalu kelingking kiri sampai ke telunjuk kaki kiri, baru jempol kanan, lalu jempol kiri. Tahu caranya, motong ya, dari telunjuk kah? Jangan langsung dari jempol, bukan dari telunjuk kah tengah, manis, kelingking, kanan. Lalu yang kiri, kelingking, manis, tengah, telun, yuk, baru jempol kanan, terus jempol ki. Begini cara memotong kuku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, motong kuku gimana caranya? Baik sampean motong kuku sampean atau sampean ketika memotongkan kuku anak sampean yang masih kecil-kecil tidak bisa memotong kuku dipotongkan dari mana telunjuk ke tengah manis keling bukan jentik ya keling ya kelingking ya manis tengah telunjuk jempol kanan baru jempol kiri. begini cara memotong kuku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi sudah paham Alhamdulillah. Kalau kaki Habib, kaki itu dari kelingking kanan, dijejer gini, kelingking kanan, seret sampai jempol sampai kepada kelingking yang kiri. Paham ya? Paham ya? Dan Rasul itu tidak pernah lebih daripada dua minggu pasti memotong kukunya. Tidak senang kuku-kuku kayak cincin setan-setan itu panjang kayak gadot kocok itu katanya ya. Kuku bima apa? Tidak pakai. Ya yeah, Muslim itu bersih. Muslim itu ber karena takut ada air yang tidak masuk ketika mandi dan ketika wu wudhu akhirnya tidak menyeluruh kepada seluruh anggota tubuh kita yang menyebabkan nanti ini ndak sah wuduk sama mandinya. Cari selamat saja ya, supaya wudhu sama mandinya sempur sempurna ini masih banyak nih kukunya kalau diperiksa panjang-panjang sampai kalau santri saya tak potong langsung paham ya kalau motong kuku pilih hari yang terbaik kalau besok hari apapun itu besok oke okay, karena memang ada anjurannya asuroh tapi kalau selain asuroh pilih hari senin kemis dan jum jangan hari yang lainnya hari apa Senin, Kamis, dan Jum. Jangan asal motong Selasa dipotong, Rebu potong, Sabtu potong, Minggu ndak dan Senin, Kamis sama Jumat waktunya motong kuku. Kalau Jumat diusahakan ya sebelum sholat Jum, kalau Kamis diusahakan setelah asar. Ah, Ini ilmu setiap hari ini harus diingat ingat terus ini. Karena sampai tidak mungkin tidak motong kuku. Paham ya? Lalu memotong kuku, setelah memotong kuku, ya ini yang terakhir, yaitu kiro atau surat al-ikhlas alaf marro. Membaca surat ikhlas dari malam ini tasbihnya dipegang. Paham ya? Dari malam ini tasbihnya dipe, dipegang baca seribu kali lalu kita kemarin ada perbedaan pendapat ini oh, ini orang-orang tim ru'ya kita ini dari Nahdlatul Ulama itu berbeda satu hari dengan tanggalan umum yang biasa kita pakai karena tanggalan itu menggunakan cara hisab sedangkan yang dipakai adalah menggunakan hi, hilal ru'yatul hilal lalu bagaimana tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa Ya mau sekarang, mau besok semuanya kasih lebih pokoknya rezekinya. Ya semuanya sunnahnya dilaku. Doa yang tadi kita baca itu, ya ada nanti di grup, di share, jadikan status malam ini dibaca, besok dibacalah. Gimana? Karena orang dalam 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 hadisnya Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali pada Asura itu dia akan diselamatkan dalam satu terpenuh dari kejelekan-kejelekan yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sekarang apa besok ya sudah tidak usah ribut sekarang apa besok asuronya sudah dibaca semuanya sekarang dibaca besok dibacalah ki walaupun tidak ada majelis. Jadi kalau sampai anda dapat tulisan ya, ya itu yang kita bagikan dari Robito Alawi ya tidak ada apa-apa itu dari kitab ya cuma Robito menyimpulkan itu dibuat status. Biar yang ngeliat status sampean baca juga. Jadi sampean dapat pahalanya ketika ngeliat status sampean. Jangan aneh-aneh -ane buat status. Jangan cuma dibuat curhat HP ya. Biar orang tahu saat dunia kalau kita sakit, kalau kita sumpek, kalau enggak perlu lah gitu itu. Ini yang dibuat status. Biar orang dapat pahala ketika ngeliat status sampe, sampean. Pamer makanan, pamer ini, pamer ndak perlu saya kasih tahu ya, orang sampean kalau dapat kenikmatan, tidak perlu terlalu ditampakkan seperti apa, karena yang tidak senang lebih banyak daripada yang senang, yang hasut lebih banyak daripada yang bahagia. Sampean menampakkan rasa bahagia itu kepada orang lain, itu yang tidak senang lebih banyak daripada yang senang. Paham ya? Ini tidak perlu lah, cukup sampean nikmati sendiri saja itu. Supaya tidak hilang, Paham ya, pembacaan surat ikhlas seribu kali. Wah, inamkan, inamkan ini ya. Kalau memungkinkan, ini, ini malam ini bisa jadi malam tasua atau besok malam asuroh. Itu kalau malam, entah malam ini atau besok, kalau sampai tidak ada keluasan waktu sudah ngantuk malam hari ini. Ya, itu sholat dua rokaat, sholat apapun itu. Setelah sholat Isya, ya lalu duduk tawar apa duduk tawar tawar ru. setelah duduk tawar ru, ya menghadap kiblat duduk tawar ru, lalu membaca ayatul kursi sebanyak berapa ya salah sumiatin wasiti nama rotan 360 kali ini kalau bisa kalau bi dengan tawarru setelah 306 kali lalu dia mengucapkan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi ya fa bidzalika huwa mimma yajma'un 48 kali ya 48 ka ini insya Allah tidak akan menemukan kesulitan sampai tahun depannya. Amin Allahumma. Kalau bisa, ndak harus. Berarti ya duduk tawaruk baca surat ayat kursi miring-miring sampai nanti 360 kali. Kalau surat ikhlas kan sampai bisa bawa tasbih atau bawa cetikan sambil jalan dibaca dibaca ndak terasa seribu nanti. Tapi kalau sambil duduk habis sholat ngadep kiblat ndak goyang itu hanya orang-orang yang biasa duduk majlis lama bukan majlis maulid. Maulid ini semua bahagia dengar qasidah miring-miring majlis dikir Nah, itu kalau sudah orang senang sama majlis zikir, dia pasti tenang di majlis maulid. Tapi orang yang biasa duduk di majlis maulid belum tentu dia tenang ketika majlis di. Karena maulid bahagia bawaannya. Paham ya? Ada 12 perkara. Ya, diingat semuanya. Jangan sampai ada yang lupa. Saya ulangi secara pendek saja. Saya ulangi pendek saja. Cepat, sholat, puasa, menyambung tali silaturah, saudako, kalau bisa dengan keluarga yang terdekat, dia ya, mandi dengan niat mandi sunnah pada hari asu, asuro, pakai cel, celak berziarah kepada orang alim, ya, kalau bawa hadiah lebih bagus, ya, iya datul marid menjenguk orang yang sakit, menyantuni anak yatim, ya lalu meluaskan rezeki untuk keluarga meluaskan rezeki untuk keluar memotongku buku kuku dan membaca surat ikhlas sebanyak seribu kah dibuat santai pak jangan tegang banyak bib seribu tidak ada banyak pak dari malam ini sampai maghrib besok sampai dibuat santai saja sambil jalan-jalan daripada baca apa sampai ngomong ndak jelas kanan kiri gosip lihat film ya sambil lihat film sambil diputar tasbihnya tidak apa apa tidak dituntut sampean husu yang penting dibaca saja seribu itu paham ya diba paham ya semoga manfaat barokah ya yang semangat ya majelis ya yang semangat jauh dekat ini kita ini perlu istizadah minta lebih terus dalam ilmu agama ini ya Besok, insya Allah, kita terangkan tentang fadilah daripada orang yang berdoa. Bagaimana seharusnya orang doa? Bagaimana adabnya orang yang berdoa supaya doanya itu cepat dikabulkan oleh all. Kita kan banyak doa sudah, ya. Bagaimana adabnya supaya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hitafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.